Yo, yo, oke, kita mulai dong. Ih, jalan. Diwat telek-telek maksudnya. Embus-embus maksudnya. Lihat mana ini? Oh, ini galengannya maksudnya. Wih, embus-embus maksudnya. Gak mending. Oke. Ini jalannya. Oke, halo pemirsa Nahol Mania semuanya. Ketemu lagi. Hari ini saya ada di Waduk Lahor lagi, misalnya. Tepatnya di spot belakang kandang. Belakang kandang ayam. Nah, ini kan kandang ayam ini. Ya, dalane angel masih. Tuh misah perairannya ada di bawah sana. Ya langsung jalan aja. Langsung ketemu di bawah. Kita lihat seperti apa potensi ikan di spot ini. Udah lama nggak saya tengok. Terakhir saya tengok berapa ya? Mungkin 5 bulan yang lalu mungkin. Kalau nggak salah. Nah, ini saya sempat panen ikan tutu di spot ini, misal. Dapat banyak dan gede-gede. Total beratnya 1,6 kilo kalau nggak salah itu betutunya. Kalau tak timbang dapat 9 ekor kalau nggak salah loh. Nah, ini kita satroni lagi. Mudah-mudahan dapat hasil yang memuaskan lagi. Oke, langsung jalan dulu aja ini kita nyari. Nah, ini dia Musa. Sepertinya belum pernah tersentuh pemancing juga ini di sini. Mantep lah. Buat yang pengen tahu, untuk warga sekitar Malang atau warga Blitar yang pengen ke spot ini, udah tak kasih info lengkap di video ini. Nah, waktu saya kesini kemarin beberapa bulan yang lalu, udah saya kasih info lengkap tuh di situ. Ada rutenya, ada mapnya, dan ada semuanya lah pokoknya. Monggo silahkan. Kalau yang mau kesini, langsung kesini aja. Nah, ini saya masih bingung ini, mulai dari mana ini. Di sini panas. Kalau dari situ, oke, dari situ aja itu, mantep itu. Oke, kita mulai dari sini aja nih. Ini di sini sepertinya prospektif dan menjanjikan sepertinya. Tuh di situ. Kita mulai dari situ aja. Ini kurang jauh ya. Tongkas. Oke, cukup kayaknya nih. Aduh, ini selerekannya, resletingnya ini tadi patah sebelah ini. Ini malah rada repot. Oke, langsung aja kita mulai lemparan pertama di spot ini. Bismillahirrahmanirrahim. Plung. Mbah sak kuate senar mbah. Baban yo arep. Dudune yo arep oke ada respon. Tapi kok kalemen. Nek kurma ndut ngono tok. Mana nih? Gak datang-datang, Mas. Coba kita pakai trik netizen ini. Kalau ikannya nggak ngumpul-ngumpul atau buat ngumpulin ikan, suruh ngelemparin tanah atau air atau apapun lah buat memancing perhatian. Kita coba aja, efektif nggak sih? Ini ngusah iwa apa ngelumpuk nih iwak jane? Malah dibehan demi. Nah, sekali lagi. Nah, harusnya cukup itu harusnya. Mana ini udah ditunggu 10 menit enggak ada respon juga ini.
mungkin ngebomnya kurang banyak mungkin. Entek lo masak red ngono baru paling. Loh kan sama aja loh ya. Oh, kurang seru ya, coba kita kasih dalam lagi. Jauh perlu apa nih? Ini loh. Ayo pasang lagi, pasang lagi. Set. Di situ sama sekali tidak masuk akal misal. Udah ditungguin lo sama. Gak ada yang makan juga. Kita tarik panjang aja, kita coba lempar sebelah sini nih. Ya jale. Apakah ada penghuninya di sini? Tidak masuk akal ini kalau nggak ada ikannya ini. Lo lagi kena burung ke si loro telu. Ya Allah, nggak kena dong. Apa jenis mangan ki? Ubah yang ngono ora kena itu. Ini coba kita kasih mepet di kepala aja nih. Pepet nendas mangane kok buntut. Kaku neng rasa anehnya. Masih ada kak, oke. Ini kok nggak kayak lohan loh makannya. Polan banget loh misal. Pantesin ini lah. Lulu apa ki? Nah, hol hitam. Oke dong, kan pertama di spot ini dan langsung ditelen ini. Jangan berat, operasi mas ya. Mau pasangin aja mas ya. Set. Ya cari nengkene. Ini dikewane. Masuk main si totok. Ini kenapa ini ikannya kok lesu sekali ini? Dari tadi masih naik satu ekor loh. Udah 20 menit ini di sini, lebih mungkin. Masih olah si totok. Oke dimakan. Oke terus siji loro telu. Yo Allah, belum. Tapi masih ada itu umpanya. Curi cilik paling dikewane ini. Ya nang, oke terus gue melaku, oke siji loro telu, ya Allah, bah cowok cilik tobat mas eh, oke pasang sekali aja kalau nggak ada pindah, tidak masuk akal ini, pindah titik maksudnya, nggak pindah jauh-jauh. Ya pasang ini, set, nah, ini kok cilik ini udangnya ini harusnya kena ini, ra kena berarti yo wis tobat, ya. Dang. Lep mak zing ayo. Oke, dimakan. Oke. Tapi jangan tenanan loh. Oke, iki loh. Ya Allah, mocal sian. Apakah kecilan ya kayaknya ya? Soalnya kecil banget ini. Kemarin habis saya pakai di Imbrayu ini. Tuh kan, nomor 2 ini. Ini setelan cablaknya Soso misalnya. Cablaknya belumbang gede ini. Nah, ini settingan kayaknya segini. Soalnya kan di sana kecil-kecil cablaknya. Tinggi kene kecilian lah. Totok gede titik kolu. Gede nemen. Enggak hook up. Ayo dong. Oke dimakan. Jadi panggahan respon. Ada ikannya. Tapi males aja ini makannya. Lesu. Lu. Enak sini ternyata. Ikan kedua dong. Enggak kelihatan makannya senyap. Meneng roro oleh urang. Nah. Pasang lagi. Nah, ya babone masih babone. Oke. Kok kualemen ndelep ya? Tapi terus siji loro telu. Yo ora kena tenan. Halus misal tenggelamnya itu les gitu kan. Oke, gila. Opo iki? Wih. Nah, hol hitam ini. Pasang lagi, set. Pindah lagi ke situ, misal. Di situ sepi banget, bikin bete kayaknya. Ya, turunkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kan ya, tetap maju kan. Nah. Ono tagak kewane ning kene. Oke.
kena burung siji loro telu. Oke udah kena. Ih merah Musa. Ses SMP. Ya. Ya, kasih lagi. Set. Ya. Loh, oh sana sini masalah. Yo ngono heeh brutal ngono lho mangane demen aku. Nah, holy joe. Ada penyakit ini. Mulai jamuran. Enggak sehat kayaknya. Ini pangkah bungkus ya. Mbuh, dia apa enggak pokoknya bungkus di sik. Set. Ala. Nah, ya. Masalah langsung. Yuh. Gua lah bisa. Ini jati dirinya loh kan udah keluar ini. Ya. Ayo terus. Oke, kilo Mas. Wih, dileki Mas. Ini sujune enggak nancep kuat. Nih, kita coba pakai udang yang udah berantakan ini ya, Saleh. Kurangnya kayak ngono duduk ini nih. Lah. Kayak ya mual-mual kayak ngene toh. Ya, nah. Nah, ya. Langsung tang sikatan. Kurangnya mati mau. Enggak mau misalnya. Lu sudah ada isinya ternyata masalah. Wih. Ini akhirnya sepertinya enggak beres misalnya. Ikannya banyak yang sakit ini. Perairannya enggak ramah buat nahol ini. Kita taruh di atas aja ini. Wis kono, biar dimakan alam. Ya. Nah, turunkan lagi nyo. Lohane podora sehat. Lu sudah kena lagi lo, masalah brutal man. Wih, nahol santai nih. Oh, bukan. Nah, ini kalau red devil yang warnanya agak putih, enggak terlalu merah. Itu lebih empuk misalnya. Enggak kayak yang warnanya merah banget, kalau yang warnanya merah itu alot sekali itu. Kulitnya itu tebel gitu loh. Tebel dan alot. Di fillet sulit banget kalau yang warnanya merah tajam itu. Tenang nih. Oke. Yuh, ra kena Mas Michelle. Mocel ya. Langsung nih. Oke, masalah brutal mentok. Nah ini. Oh, sehat ini. Sehat. Ayo ngono. Ramen ya, pasang lagi. Set. Ya. Nah, langsung. Oke. Gue kena siji loro telu. Belum. Nah. Enak. Lemak singa ya. Ayo dong. Gue kena. Oh, belum. Lagi nih. Titik men rombongan masa wis bubar. Nek piro lho iki mau. Oke, ini dia. Wih, ya Allah, tapi enggak masalah. SD kelas 5 ini. Oke, geser aja Musa. Enggak masuk di situ, penghuninya terlalu kecil-kecil. Ini lumayan tadi di sini naik berapa ya? 5 atau 6? Entahlah. Ini. Kita coba di tengah-tengah ranjau ini Musa. Mudah-mudahan rame. Mudah-mudahan. Rada dicetak nih, kejuran rada diendek nih, dan penak dan gampang gandolan. Ya, kita pasang Mas. Kita kasih udang yang agak gede dulu. Sabahi, langitnya teduh misalnya. Tapi mudah-mudahan nggak cepat ganti air. Biasanya lebih terus. Oke. Langsung siji loro telu. Oke. Alah. Ya Allah, kekecilan kae rumsa. Ya pasangnya. San ge ra kena ganti pancing sitoke iki. Nah, ya.
dong. Ayo dong. Oke. Siji loro telu. Ya Allah. Kita ganti aja Mas, enggak masuk nggih iki. Kecilin kaile. Kita pakai yang satunya. Ya, kita pasang ini. KL nomor 7. Ya. Enggak sek mocel mbo. Harap enak tapi enggak mau aman. Ayo agak ke. Belum mas, belum mas. Ya Allah. Jani usah menemen lo kemana? Apa kebetulan aja yang kena yang kecil ini? Ya pasang ini. Set. Nah, mas eh. Ya. Oke, mas eh. Siji loro telu. Oke. Ijo misal. Jos. Ya, pasang lagi. Set. Nah, pakai kalau nomor 7 kena terus misal. Lo, masalah. Belum, aduh tuh. Pas mau ancek nyendri. Belum apa-apa udah kena lo. Kadung brutal kayak ngene antine, ya. Kayak gini misal. Kail enggak pas aja efeknya bisa kayak gitu loh. Itu nomor 3 padahal harusnya pas-pas saja sih, tapi karena saking rakus dan galaknya ikan ini ya mocal-mocal menunggu ya. Wah langsung masalah siji loro telu. Ya Allah belum. Nah ya enang gajah langsung terus masalah bos burung ke siji loro telu. Oke hijau lagi dong. Mancepik lo kan tuwipis kewampang banget mucal juga ini. Aduh matahari mulai menyengat lagi, lekas panas nih mas. Adanya ya nah langsung gelap masing ayo. Enak. Oke, ini dia. Nah, hal hitam dong. Pakai nomor 7 langsung naik terus nih. Pakai nomor 3 kayak gitu. Yo, gitu gimana sih kayak ini? Pasang lagi. Lah. Nah ya oke. Masalah meduk dok lo langsung disikat siji loro telu. Oke. Gede mas eh. Ini babon ini tuh kan nomor itu adil kok nomor telu ya guyon lah. Ini babon ini belum maksimal tapi udah babon ini. Ikan terbesar sementara. Oke, pasang lagi. Nya, dadak dilek barang pas suwi lo nilai. Aduh, nyantol. Nanti suwi dadak dilek. Bubar pora tuh aneh. Ini dong. Gue bubar. Oke. Langsung mantul ayo siji loro telu. Oke ini dia. Wih mantap. Nah hal merah lagi dong maskot ini yang jadi logo ya ini Red Devil ini.
Ya, pasang lagi, pasang lagi. Si tok engkas berarti yo nya. Tongkas, tongkas, tongkas ya rasa. Oke, terus langsung. Langsung duit penutupan siji loro telu. Oke. Wih, hijau penutupan. Ih. Ses lumayan mantap, 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 mantap. Wih, yo tilek nah. Wah. Untung enggak terlalu dalam. Tapi masih rame bisa. Mau mesti yo. Arep nutup lek sepi. Muring-muring lek sik rame ra ditutup-tutup. Ya, yes, kita angkas ya, kita angkas, kita angkas ya. Karena kita tutup tenan ya. Ya, biar penonton nggak kecewa ini. Yo, yo, nah, si tongkas tak wih bonus. Yo, wow. Bonusnya cantolan. Iya, kabar ya. Wah, umpanya udah berantakan ini. Gantung, sing seger. Dan langsung maksim. Ya, ya, tongkas, tongkas, tongkas ya. Penutupan, penutupan, penutupan. Pocok ini lalalalala jarang tak ono nih ya. Nah ngaji lagi ayo mancing, ayo mancing. Oke 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 penutupan yo si ciluro telu. Oke ini dia ya Allah ih sido pak ya. Oke ini dia misa. Nah hole hitam penutupan lumayan tadi kenanya. Tadi di beberapa titik di sini sama di sini. Nah, dapat segini. Ada tuh nyokok tangan lagi. Tuh, kira lagi. Kira-kira 20 ekor ini. Kecil-kecil ada 2 atau 3 ekor tadi yang besar, nah hijau sama merah tadi lumayan lah. Oke, sampai video ini ditutup, ini hasilnya on lagi nanti di rumah kita timbang, kita review. Udah lama kan ini enggak ada timbang menimbang ini. Oke, top dulu aja, lanjut nanti di rumah seperti biasa. Siap ya. Oke pemirsa, akhirnya nyampe rumah juga Musa. Ini udah sore, hampir maghrib, tapi masih kelihatan. Jadi cepet-cepet aja ini kita review, biar nggak perlu ngatur pencahayaan ribet soalnya. Ini dia hasilnya hari ini, lumayan bisa. Hasilnya lumayan hari ini. Wah kan, ini aeratornya saya lepas soalnya hujan tadi. Oke langsung aja kita pindah, kita cuci terus kita timbang. Dapat berapa hari ini? Oke sok kabeh iya, langsung. Udangnya masih banyak loh. Enggak begitu banyak deh. Cuma segini nih. Paling 2,5 ini. Perkiraan saya 2,5. Tapi mantep lah, lumayan, lumayan, lumayan. Kita cuci dulu biar enggak bau. Oke Musa, udah hatus ini, udah tak tunggu sekitar 5 menit rasa susu tuh udah nggak netes airnya. Langsung timbang aja Musa. Saya timbangnya set set tuh udah nol tuh ya. Berapa ini? Kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. 2,474 bisa, hampir mirip prediksi 2,5 kilo tuh. 2,474 lumayan mantap. Ini dia hasilnya bisa, 2,474 2,4 kilo ini. Nah full nahol, nggak ada bonus, nggak ada jackpot, nggak dapat caplak sama sekali ini. Padahal di spot ini tadi kan harusnya potensi petutu misal, tapi enggak ada yang kena sama sekali ini. Full nahol tok masih. Enggak ada yang lain. Nih, ada yang kena agak gede tadi lumayan di akhir-akhir. Nih. Dan di sini tadi banyak yang enggak sehat kayaknya ikannya misal, banyak yang jamuran gitu loh. Mana tadi? Mana tadi?
Gak kelihatan, udah hilang. Kenapa ya? Jadi mungkin kalau penyakitnya bisa menyerang ikan ini aja, mungkin bisa dikendalikan lewat virus itu mungkin. Tapi sangat berbahaya kan, bisa menyerang ikan lain. Bukan membereskan hama, malah menambah perkara. Tuh kan hasilnya, melimpah ruah mas ya. Wes pokoknya kalau mancing nahol ini nggak ada cerita boncos pokoknya. Oke Msa, sekalian ini saya mau menyampaikan dua hal. Yang pertama, terima kasih buat Nahol Mania. Banyak yang bilang tuh kan di komentar, Nahol Mania keras, Nahol Mania keras. Jadi merinding saya. Dan memang keras Musa. Terbukti dengan akun fishing viral fanpage Facebook itu. Kemarin tak cari-cari udah nggak ada. Tak cari pakai 3 akun. Itu udah nggak ketemu. Kemungkinan udah disikat sama Facebook itu. Terima kasih buat Nahol Mania. Oke, terus satu lagi dari komentar yang masuk di video ini. Nah, ini dari Mas ini. Siapa ini namanya? Lupa saya. Nah, itu kayak gitu Musa. Kasusnya masnya ini malu, minder. Sering mancing luan tapi malu dan minder, sama seperti saya kasusnya. Dan ini buat pemula memang perlu tahu kasusnya. Kalau di permancingan waduk, dunia permancingan waduk, yang udah sering mancing, para pemancing yang sudah sering mancing, khususnya pemancing di waduk. Nah, ini memang anti misalnya sama ikan-ikan jenis ini yang saya target, yang saya cari ini memang anti. Sebel sekali mereka kalau ada ikan ini, dapat ikan ini. Ini tuh mereka sebel banget. Dianggap ikan hina ini oleh mereka. Jadi kalau ada yang mancing terus lihat dapat ikan ini, mereka itu setengah ngecengin gitu loh misalnya. Setengah apa ya? Ya pokoknya membuat kita malu lah intinya. Dihina-hina. Ini saya ada satu cerita ini. Saya kan pernah diajakin teman saya mancing ke lapak. Nah itu kan saya emang kurang seneng ya mancing nila itu, karena nunggunya lama dan ribet misalnya, berengkut istilahnya. Kalau istilah orang Jawa itu nyebutnya berengkut. Berengkut itu yang dibawa banyak, barang yang harus dibawa itu banyak. Harus bawa joran banyak, harus bawa ember, harus bawa serok dan lain-lain. Pokoknya ribet pokoknya. Mancing lohan ini yang cuma bawa joran dan apa itu, wadah umpan yang sekalian jadi wadah ikan, itu aja udah berengkut menurut saya. Jadi kalau harus lebih berengkut lagi, malas. Dan jarang dapat Musa, kan jarang banget dapat itu. Kadang sekali berangkat itu dapat 10 ekor aja udah bagus, yang saya segini-gini ini kalau nila udah bagus tuh dapat 10 ekor. Nah jadi saya nggak telaten. Nah pas waktu itu saya diajakin ke lapak, terus saya sengaja narget ikan ini ya kan, memang saya suka kan mancing ikan ini cepet gitu kan. Nah saya dapat dan terus dan dapat, memang mudah dipancing ikan ini kan karena jumlahnya banyak. Nah pemancing-pemancing di sekitar saya itu ngecengin dan apa ya, menggunjing gitu loh misal, iwa kok yang ngono kok digowo. Artinya bahasa Indonesianya ikan kayak gitu kok dibawa. Kayak ngopo mas, masih wak koyo ngono. Jadi minder ya. Terus karena saya nggak enak kan, di sekitar saya kan banyak juga kalau di lapak kan memang sebutnya orang mancing nila. Nah itu mereka itu menjadi setengah terganggu gitu loh misalnya. Karena saya mancing ikan ini, dan ikan ini kan kalau udah kena kan suka ngumpul kayak gitu kan, suka ngumpul. Nah yang di sebelah saya itu umpannya itu ikutan dimakan ini kan ini, jadi sebel dia, agak nggak enak gitu. Terus akhirnya saya pulang lebih cepat, mungkin di situ cuma 1 jam yang rencananya semalaman. Jadi cuma 1 jam akhirnya saya pulang karena nggak enak itu. Seperti itu ceritanya. Nah jadi mulai sekarang kita nggak usah malu lagi, nggak usah minder nih. Buat teman-teman yang masih minder gak usah malu, tak temen nih. Dan sekarang kan udah banyak ini temennya, Nahol Mania, Nahol Mania di seluruh Indonesia sudah mulai bermunculan ini. Yang di daerahnya aja yang gak ada itu pada nyariin loh misal. Kemarin di postingan Facebook itu ada yang sampai posting kayak gini. Nah
Saking sulitnya nyari ikan ini di daerahnya, di daerah Kediri kalau nggak salah. Nah itu pengen beli dia, pengen tahu rasanya seperti apa ikan ikan nahol ini, pengen tahu seperti apa rasanya. Enak loh misal, meskipun nggak seenak nila, tapi kalau di kalau dinilai, kalau misalkan nilai itu 100, mungkin ini 90 lah, nggak beda jauh. Enak-enak aja menurut saya. Cuma menang di lebih tebel dan lebih empuk aja nilai itu, selebihnya sama gurihnya. Ya udahlah, mungkin itu aja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya buat para nahol mania semuanya. Oke, itu aja misal. Udah terlalu panjang ini closingannya, dan udah sore, jadi kita tutup aja videonya. Seperti biasa, kalau ada yang perlu disampaikan, sampaikan aja di kolom komentar. Oh iya, yang belum subscribe silahkan di subscribe biar nggak menanyakan hal yang sama dan diulang-ulang, itu kan capek balesnya misalnya. Padahal udah satu pertanyaan penting kan selalu saya kasih jawaban di video, dan saya buatin video khusus seperti itu. Jadi yang belum subscribe silahkan di subscribe dan diikuti setiap episodenya biar nggak ketinggalan cerita dan nggak ketinggalan info. Oke, gitu aja, seperti biasa kita tutup sampai sini dulu. Sampai ketemu lain waktu. Dadah. Ciao.